Selangor FC dan JDT sumbang mata penting untuk kedudukan ranking MA. Dua pasukan wakil Malaysia, Selangor FC dan JDT masing-masing menyumbang mata penting untuk kedudukan mata ranking MA untuk mengekalkan kedudukan ke-6 Asia Timur. Kedua-dua pasukan berjaya mencatatkan keputusan seri yang mana JDT mengikat Shanghai Paul dengan jaringan 2 sama dan Selangor FC mengikat Muangthong United dengan jaringan 1 sama. Berdasarkan kemas kini oleh laman Futai Rankings, JDT berjaya meraih tambahan 4.000 mata manakala Selangor pula 2.667 untuk memberikan 3.333 mata lagi buat Malaysia. Malaysia telah memungut 27.861 mata dan kekal berada di tangga ke-6 Asia diekori rapat oleh Vietnam dengan jurang perbezaan mata yang amat tipis. Tambahan mata ini amat penting untuk memastikan Malaysia mengekalkan dua slot automatik beraksi di ACLE dan juga ACL2 pada tahun 2026/27. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.